Induk SCTV copok saham Rus Entertainment milik Raffi Ahmad. Dikutip dari kompas.com, induk usaha PT Surya Citra Media TBK atau SCTV, PT Elang Mahkota Teknologi TBK atau Grup MTEK akan memborong saham Rus Entertainment. Transaksi pembeliannya cukup mencengangkan, yakni 248 miliar. Seperti diketahui, Rus Entertainment merupakan perusahaan milik artis sekaligus YouTuber Raffi Ahmad. Perusahaan itu banyak memproduksi berbagai konten video yang berisi keseharian Raffi, istrinya Nagita, dan anaknya Rafathar. Nama Rus merupakan inisial dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Selain bisnis pembuatan konten terutama di YouTube, Rus Entertainment juga menjadi pemilik klub sepak bola Rus Cilegon FC yang sebelumnya bernama Cilegon United. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, Jumat 12 November 2021, masuknya grup MTEK sebagai investor Rus Entertainment adalah untuk mendukung perluasan bisnis perusahaan di bidang media, teknologi, dan digital. Sekretaris perusahaan grup MTEK Titi Maria Rusli mengatakan, perusahaan akan menanam modal di Rus Entertainment melalui cucu usaha, yakni PT Indonesia Entertainment Group yang merupakan anak usaha PT Surya Citra Media TBK. Investasi sebesar itu akan dilakukan secara bertahap, sehingga nantinya grup MTEK akan menggenggam saham di Rus Entertainment sebesar 17%. Menurutnya, sebagai perusahaan media dan digital, bisnis grup MTEK akan semakin berkesinambungan dengan memiliki saham di Rus Entertainment, terutama terkait pendapatan iklan. Selain iklan, beberapa potensi tumbuhnya bisnis yang bisa dilakukan grup MTEK bersama Rus Entertainment, antara lain kolaborasi pembuatan konten, event, dan acara hiburan. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia. Dapatkan update berita lain dari Alin Official ya, setiap hari hanya di Alin Official.